Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa di dalam doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita dengan sukacita kita menghampiri hadirat Tuhan. Dengan segala ucapan syukur, kita mau menaikkan setiap puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Oh, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi dengan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Sin ni ara la mora la maya se.
Tuhan, berada dalam hadirat-Mu, menikmati-Mu Tuhan. Oh, rindu selalu bersama-Mu tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisah. Yeah.
Bagi dia segala pujian, penyembahan bagi dia yang terbaik. Dinarahamaya siakahan aramu, dinarana manarana manaramu, dinarana mamararama manarama 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 yasi, dinarana narana 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 ramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pagi ini Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita angkat tangan kita, buka hati kita pagi ini. Sekali lagi, mari akui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Masih ada Tuhan yang sedang bekerja untuk mengerjakan perkara-perkara. Kalau dia memulai segala sesuatu, dia pasti menyelesaikan dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan pada orang-orang hari ini sedang mengalami kelelahan, putus asa. Sepertinya kita mengalami titik jenuh, di mana kita berputar-putar di sebuah situasi yang gak selesai-selesai. Saya mau berkata kepadamu pagi ini, sekali lagi kuatkan, teguhkan hatimu. Ada Tuhan, yes. Ada pribadi Bapa yang baik yang akan selalu ingin
memberikan jalan keluar bagi kita. Dia ingin menolong kita, dia ingin memulihkan kita, dia ingin menyembuhkan, melepaskan kita pagi ini. Kuatkan, teguhkan hatimu. Sekali lagi kukatakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Hai orang-orang percaya, karena engkau pasti mengalami yang namanya sebuah musim di mana Tuhan akan mengembalikan setiap hal yang hilang di hidupmu bahkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, pagi ini kami bersuka cita ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami akan mengalami damai, sukacita, pemulihan, kelepasan ya Tuhan. Kesembuhan bahkan yang tidak pernah kami bahkan pikirkan. Kau menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat hidup kami. Kami mau bersyukur pagi ini dan biarkan Kau mengurapi setiap sharing firman, kata-kata, mungkin kata-kata sederhana singkat, tapi ada Roh Kudus yang mengurapi sehingga setiap orang akan dibangun, dikuatkan pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Sekali lagi kita datang di doa pagi ini dengan hati yang suka ya, karena kita kalau ingin berdoa mulai dengan kesukaan, enjoy, enjoy menikmati hadirat Tuhan ya. Dan saya berharap setiap orang-orang yang sudah setia ikuti doa pagi dari awal kita ada satu tahun yang lalu, hari ini tetap setia. Saya percaya Tuhan sedang melimpahkan kasih karunia buat kita. Pagi ini tema saya adalah rahasia doa ya. Doa itu memang menjadi sarana bagi, bukan cuma bagi kita orang-orang Kristen buat percaya Tuhan, tapi semua agama di dunia ini memakai doa sebagai sarana mereka untuk berhubungan dengan Allah-Allah mereka ya. Dan kita lebih daripada itu, kita tahu bahwa kita sedang berhubungan dengan Bapa kita, pencipta langit dan bumi gitu ya. Jadi kata doa ini serius sih, makanya dikatakan rahasia doa. Ada misteri-misteri doa yang kadang-kadang kita nggak bisa pelajari semua, tapi ketika kita mulai menyelami, kita mulai masuk ke dalaman doa, kita mulai disiplin, kita mulai benar-benar bertekun dalam doa, sesuatu pasti terjadi gitu ya. Dan saya yakin kita akan bisa mengalami kemenang-kemenang lewat doa ya. Kita buka yuk Yeremia 33 ayat 3, satu ayat. Yeremia 33 ayat 3 ya, ini ayat favorit bagi banyak orang mungkin. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Tuhan yang minta kita berseru kepada Dia ya, jadi Dia akan menjawab kalau kita berseru gitu ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris saya bacakan ya, call on me in prayer and I will answer you. I will show you great and mysterious things which you still do not know about. Jadi gini, kira-kira gini. Dalam bahasa Inggris terjemahan lebih ini sih. Calling aku, telepon aku di dalam doa dan aku akan menjawab engkau, akan memperlihatkan. Kalau di atas ngomong tentang aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal besar, tapi ini akan memperlihatkan engkau hal yang besar dan semua hal yang tidak terpahami, hal misterius yang enggak pernah kita lihat sebelumnya bahkan. Itu yang akan Dia akan berikan pada kita ya. Nah, saya pengen pagi ini siarkan ini simple, kata berseru kepadaku, pertama-tama berseru kepadaku ini bicara tentang doa yang itu tidak lagi dalam kondisi doa yang lemah, tapi kata berseru ini kata kuat gitu ya. Kalau kata berseru itu kan kadang-kadang kita lihat kata perintah, berserulah kepadaku gitu ya. Tuhan perintahkan kita untuk menaikkan doa-doa, berseru-seru kepada Dia gitu ya. Jadi ini bukan doa yang lemah. Nah, saya mau sharing pertama-tama bagaimana kita bisa mengalami doa yang benar-benar Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar kepada kita. Saya mau mulai daripada ini. Apa sih perkara besar itu? Perkara besar itu tentunya perkara-perkara kerajaan surga gitu ya. Hal-hal yang mungkin itu ya, kalau gini loh, kalau Anda berseru kepada kalau kita berseru itu waktu-waktu kita ngalami sedang ada sesuatu yang urgent gitu ya. Saya ingat kalau gini, kalau Anda sedang kehilangan anak-anak Anda masih kecil di mall atau di sebuah kondisi orang ramai, kira-kira Anda panik gak? Anda akan mencari dan berseru-seru gak kepada panggil nama anak Anda? Itulah kondisi di mana kita ngalami masa-masa di mana itu sangat-sangat urgent. Atau dan ketika Anda di dalam sebuah tol atau kendaraan gitu, tiba-tiba Anda mengalami sesuatu. Ya kita pernah sih, ada saya pernah ngalami itu. Dan tentunya seruannya itu gak bisa lagi doa-doa yang pelan, tapi Tuhan tolong kami. Atau mungkin seruan itu benar-benar teriakan yang benar-benar itu bisa menarik perhatian Tuhan.
atau waktu kita tadi saya bilang itu bisa menarik perhatian seseorang waktu kita ada di mall dimanapun gitu ya. Nah, saya kepengen kita tahu bahwa kata berseru pertama terlebih dahulu sebelum saya akan ngomong tentang hal-hal yang besar. Kita berseru itu adalah sebuah kondisi kesungguhan hati kita gitu ya. Kesungguhan hati di mana kita tahu bahwa kita sedang memanggil Bapa, memanggil Tuhan yang benar-benar bisa mendengar gitu ya. Kalau kita berseru bahkan tanpa kita tahu siapa yang kita panggil, kita berseru kepada sesuatu yang gak jelas, bahkan banyak orang juga melakukan itu. Tapi hari ini kita melakukan ini dengan percaya, tahu bahwa kita sedang berseru kepada Allah yang bisa mendengarkan doa kita. Bahkan ini adalah perintah Tuhan untuk kita berseru kepada Dia. Dia bilang, kamu berseru kepadaku, call on me, aku akan menjawab engkau. Jadi ini sebuah bentuk doa di mana kita mendatang dengan sebuah kesungguhan hati, desperate prayer, untuk kita benar-benar dalam kondisi udah gak bisa apa-apa. Kalau bukan ke atas Tuhan, semua jalan buntu di bawah, mungkin itu ke depan sudah gak bisa apa-apa, kanan kiri sudah gak ada pertolongan. Tapi ada pertolongan dari atas, dikatakan Daud, aku melihat pandangan ke atas, hanya kepada Tuhan aku percaya ada pertolongan. Jadi kita benar-benar hanya tertuju, fokus dan berkata, Tuhan gak ada pertolongan selain engkau bisa menolongku. Nah, saya mau katakan, kesungguhan hati kita itu akan membuat Tuhan itu tergerak. Ada banyak kita berdoa tapi lemah. Kita berdoa dengan masalah kita pengen mengalami terobosan besar. Kita gak pengen mengalami perkara-perkara besar tadi. Tapi kita seringkali menjadi orang yang pasif di dalam doa-doa kita. Ayo aktif dan kita mulai menyerang surga dengan seruan-seruan doa kita. Dengan semua kondisi sungguh-sungguh desperate kepada Tuhan. Bahkan kata sungguh-sungguh itu bicara tentang sebuah kondisi hati yang baik sih. Maksudnya respon hati yang baik. Gak ada kemarahan, kebencian, kekecewaan. Jadi bereskan dulu sebelum Anda berseru kepada Tuhan, harus ada pemberesan. Di mana hati ini enggak boleh ada hati yang kecewa, pahit, marah atau benci gitu ya. Melepaskan pengampunan terlebih dahulu, karena kalau Anda enggak mengampuni, Anda enggak akan bisa berseru kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar itu bisa menjamah surga. Seruan dari hati, kondisi hati yang sungguh-sungguh dengan kondisi hati yang baik, respon hati, saya percaya itu akan menarik perhatian Tuhan gitu ya. Ada beberapa cerita di dalam Alkitab. Kalau kita ngomong tentang hal-hal yang besar, itu bicara tentang hal yang kita gak bisa ubah. Anda tahu gak di Alkitab itu ada dua tokoh. Saya ngomong tokoh pertama itu Yabes. Anda baca di 1 Tarikh 4 ayat 10. Itu Yabes kondisinya dia lahir dalam kondisi disebut orang yang pesakitan gitu ya. Jadi namanya Yabes karena dia memang mulai mungkin dari kandungan dia udah, orang tuanya sudah mengalami penderitaan sampai dia lahir, bahkan dia mengalami sakit dan banyak hal gitu yang terjadi. Dia disebut Yabes, pesakitan, ada kutuk bahkan di atas hidupnya sudah. Nah, tapi dikatakan dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ini luar biasa, dan orang ini dia berani berseru. Anda baca ya, 1 Tori 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Namanya Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow, doanya gak bertele-tele, doanya itu singkat tapi powerful, dan dikatakan Allah mengabulkan permintaannya. Dia berdoa minta apa? Hidupnya diubah. Sebenarnya ini perkara besar, saya tahu gak seorang pun bisa mengubah nasib. Itu sama dengan seorang yang namanya Bartimius, yang dia cacat matanya buta kan, sudah cacat buta, dia pengemis juga. Jadi ada maksudnya, ini hal yang kita gak bisa ubah dalam hidup kita. Nah itu perkara-perkara yang besar yang kita perlu berseru kepada Tuhan. Saya yakin kalau yang hal mungkin hari ini banyak orang pun ketika dia batin aja, kadang Tuhan kasih karena memang hidupnya itu benar-benar dalam sebuah anugerah Tuhan. Tapi ini perkara-perkara seperti hal yang kita gak bisa ubah, ada titik di mana kita berkata bahkan ini gak mungkin bisa lagi terjadi pemulihan atau apapun. Kita perlu percaya bahwa Tuhan ingin memperlihatkan perkara-perkara yang mulia kepada kita. Dan ini hidupnya benar di sebuah titik balik seorang Yabes. Benar-benar Tuhan itu mengabulkan. Dia minta apa? Dia minta berkat yang berlimpah-limpah. Wow,
Ini permintaan yang berani sebenarnya. Dia minta berkat yang berlimpah-limpah. Sudah mintalah perkara-perkara besar. Kalau sudah Anda berdoa, jangan minta yang kecil. Itu bukan, kita punya Tuhan yang besar. Bukan berarti kita orang yang, waduh, kok anu ya ambisi. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi Anda perlu tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang besar. Kalau dia memberi, dia gak akan memberi kita hal yang kecil. Tapi mintalah perkara-perkara besar. Apapun itu dalam pemakaian Tuhan, dalam apapun. Engkau diberkati berlimpah-limpah, tentunya itu kembali kepada untuk membangun kerajaan surga. Dan semuanya visinya kembali tetap menyenangkan hati Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah dan perluas daerahku. Beranilah meminta untuk Tuhan memperluas daerah kekuasaanmu di mana engkau berada. Baik itu pelayanan, baik itu di dalam pekerjaanmu. Saya berani minta itu kepada Tuhan. Aku minta Tuhan perluas daerah pelayananku. Dimanapun kau tempatkan aku hari ini. Dan bukan cuma itu, dia minta tangan Tuhan menyertai dia, menjauhkan dia daripada semua kesakitan, malapetaka, dijauhkan dari itu. Dia minta hal seperti itu, dan itu perkara-perkara besar yang kita perlu minta kepada Tuhan. Apa itu kerajaan surga? Bukan bicara makan, tapi perkara kuasa, perkara damai sejahtera, sukacita. Perkara-perkara yang itu kita enggak pernah bisa lakukan. Itu adalah perkara-perkara besar kerajaan surga. Amin. Amin. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, berseru karena kita mengenal namanya. Kita berseru dengan keyakinan. Sudah pernahkah Anda panggil seseorang dan Anda yakin? Anda tahu bahwa orang itu bisa menolongmu. Nah, berseru dengan sebuah keyakinan. Dan kau tahu kau sedang memanggil nama Tuhan, nama yang penuh kuasa. Kalau di Martemis berkata, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Dia berseru kepada sebuah nama, Yesus anak Daud. Sudah, Bapak itu punya begitu banyak nama. Dan setiap nama itu punya kekuatan mewakili karakternya. Mewakili semua kekuatannya, kekuasaannya, kemuliaannya. Anda tahu enggak? Bapak itu dia disebut Allah, Alfa Omega. Jadi saya mau katakan, apa yang dia mulai di hidup kita, dia akan selesaikan dalam hidup kita. Apapun yang dia janjikan, dia akan selesaikan. Entah lewat mujizat apa enggak, tetapi dia, saya yakin dia akan selesaikan. Nah, dia akan menyampaikan setelah yang kedua, kita akan, artinya gini, waktu kita berseru, dia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang kita enggak pernah pahami. Yang kita enggak pernah pahami itu apa sih? Hal misterius yang enggak pernah kelihatan, enggak pernah kita tahu bahkan. Sebab itu ada kan di alam roh. Dan ada banyak orang berdoa itu jadi lelah karena memang kita belum bisa melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sudah ada, saya yakin. Itulah iman, sudah ada. Dengan sebuah keyakinan, dan ada banyak orang setelah dia lama berdoa bahkan, dia enggak melihat tanda-tanda atau menjawab doa. Saya mau katakan, jangan menjadi putus asa. Teruslah berdoa, teruslah berseru kepada Tuhan. Dia akan memberitahu kepada kita hal yang tidak pernah kita pahami, hal misterius. Itu ada, tapi saya mau katakan, dia sudah lakukan itu dan dia sedang memulai dan akan menyelesaikan pada hidup kita. Seringkali karena itu kita menjadi lelah, kita enggak menjadi orang yang aktif lagi di dalam kita datang mencari Tuhan dan berdoa. Berserulah tanpa Anda menjadi lelah. Berserulah dengan sebuah keyakinan bahwa Bapa itu Allah. Bukan cuma Allah Alfa Omega. Dia juga Allah Yehovah Rafa. Kalau Anda sakit, dia akan menyembuhkan. Dia juga Allah Yehovah Jireh. Dia akan menyediakan apa yang jadi kebutuhan kita. Jadi Anda spesifik meminta. Kalau Anda hari ini membutuhkan apa saja yang Anda butuhkan. Dia punya nama-nama. Bahkan ada banyak orang membuat bendera-bendera yang mengangkat panji-panji Tuhan, nama-nama Tuhan ya, apa yang dia butuhkan. Tapi angkatlah itu dengan iman, saya sangat yakin dengan tindakan profetik. Kalau Anda lakukan, angkatlah dengan iman. Hari ini angkat hati Anda, angkat suara Anda, berseru, apa sih yang Anda butuhkan dalam hidup Anda? Dia adalah pintu, dia adalah terang, dia adalah juru selamat, dia adalah panji-panji keselamatan, dia adalah apa? Allah yang El Shaddai, Allah Maha Besar. Begitu banyak nama-nama Tuhan yang mewakili karakternya. Tapi hari ini saya mau katakan, Anda harus benar-benar melakukan itu dengan sebuah keyakinan iman. Karena Anda mengenal Tuhan. Saya yakin, apa yang kita alami dengan tujuan, Tuhan ingin kita mengenal Dia. Saya mau katakan ya, Israel, di dalam semua masa-masa Tuhan bawa mereka daripada perbudakan. Itu kan karena mereka berseru-seru di dalam masa perbudakan. Tuhan kirim Musa kan. Anda tahu enggak, mereka mengalami begitu banyak mujizat, hal yang tidak terpahami. Bahkan ketika mereka melewati Laut Tebrau, mereka benar-benar hanya melewati itu tanah kering. Bayangkan, mereka bisa menikmati pakai baju, pakai sepatu yang itu enggak pernah bisa rusak.
selama 40 tahun. Dan begitu banyak mujizat yang mereka alami, tapi mereka enggak kenal Tuhan loh. Sebagian mereka bahkan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, saya mau katakan, waktu Anda datang berseru, waktu Anda, saya yakin Anda mulai mendekat dan mulai bisa mengenal Dia sebagai Allah yang pribadi, sebagai Allah yang benar-benar ada dan hidup. Jangan seperti Israel, pada akhirnya mereka benar-benar tidak bisa mengenal Tuhan. Jadi hanya dapat mujizatnya. Tapi saya mau pagi ini, dari sharing pagi ini, saya kepengen Anda bisa mengambil ini sebagai sebuah waktu-waktu. Ketika kita diperhadapkan masa-masa sulit, ayo kenali Tuhan. Siapa Bapa kita, siapa Allah yang kita sembah. Jangan cuma Anda minta semua nama-nama yang punya karakter, tapi biarkan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, itu benar-benar ada di hidup kita. Benar-benar dekat dengan Dia. Kita bisa alami Dia setiap hari di dalam kehidupan kita. Iya, amin ya. Saya mau katakan, Dia akan datang kepada kita waktu Dia berseru, kita berseru. Anda lihat Bartimius, Yesus itu sebenarnya mungkin hari itu enggak plan loh. Dia hanya lewat kota Yeriko, tapi hari itu teriakan daripada seorang Bartimius menarik perhatian Yesus. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Maka orang ini bukan cuma disembuhkan, tapi dia juga, saya yakin, diangkat sejak hari itu. Dia enggak jadi lagi pengemis. Bahkan dia ingin menjadi murid-murid Yesus. Saya mau katakan, siapapun kita hari ini, kalau Anda berkata, aku seperti Yabes nih sejak kecil, aku udah hidup sangat menderita, gak ada yang sepertinya gak mungkin saya bisa diubahkan hidupnya. Ya nasibku seperti ini, orang tuaku ya udah mengalami dari turun temurun seperti ini. Saya mau katakan, ketika Anda berseru, seperti Yabes berani berseru, dengan hati yang desperate, karena memang kondisinya udah gak mudah, Anda tertekan, Anda udah di titik, sebuah titik di mana gak bisa apa-apa. Berserulah dengan sebuah hati yang sungguh-sungguh. Disitulah saya percaya Tuhan akan memalingkan wajah kepadamu, dan Dia akan menjawab doamu. Dan kedua, berserulah dengan sebuah keyakinan, karena engkau mengenal siapa Tuhanmu. Kau tahu nama-nama Tuhan, di setiap namanya ada kuasa, ada karakter mewakili segala kemuliaan yang Tuhan punya. Dan Dia gak akan pernah bisa memukiri kekuatannya, karakternya. Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang menggenapi. Jadi sekali lagi, apapun yang sudah Dia mulai di hidupmu, Dia akan menyelesaikan. Dia gak pernah terlambat, bahkan dikatakan Dia mau menyelesaikan itu buat kita. Jadi saya mau katakan hari ini, kuatkan, teguhkan, mulailah masuk kembali untuk mencari Tuhan, untuk menaikkan doa-doa, seruan-seruan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ambil posisi menjadi orang-orang yang diam, marah. Ada banyak orang itu diamnya baik sih, tapi ini diamnya marah, diamnya kecewa, gak bisa berdoa lagi, gak bisa apa-apa. Tapi saya mau katakan, mari kita benar-benar datang pagi ini untuk masuk, mendekat kembali pada Tuhan, dan menaikkan seruan-seruan doa kita, karena kita percaya Dia akan dengar. Ya, satu tempat yang gak pernah off itu adalah kerajaan surga. Tuhan itu gak pernah berkata, aku buka jam-jam. Hanya kalau kita tahu di perusahaan atau tempat tertentu, hanya buka jam-jam tertentu, jam kerja kita bisa hubungi. Tapi Yeremia 33:3 ini bicara 24 jam kita bisa call Tuhan. Ya, ini telepon yang gak pernah mati, gak ada off-nya. Kita tahu setiap jam Dia ada, setiap waktu Dia gak pernah tertidur, bahkan Dia gak pernah terlelap. Dia Allah Israel yang terus mendengarkan seruan doa umatnya, dan Dia Allah yang ingin menjawab doa kita semua. Mari kita datang pada Tuhan, yuk. Kita ambil waktu, yuk. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tutupku.
Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu, kemenanganku, Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang berseru di dalam doa-doa kita. Dia Tuhan ada, Dia Tuhan Allah yang menjawab doa, Dia Tuhan Allah yang benar-benar berperkara buat kita. Inarararararamo, bawa hati kita bersungguh-sungguh untuk mendekati Dia. Terima kasih.
Berserulah kepada dia, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, haleluya. Tolong umat-Mu ya Tuhan, Engkau Alfa Omega. Tolong Kau memulai segala sesuatu dan menyelesaikan bagi kami di dalam nama Yesus. Mari berseru umat Tuhan, jangan diam. Berseru, Dia Allah Yehovah Rapha, Dia Allah Yehovah Jireh, Dia Allah panci keselamatan, Dia Allah perlindungan kita, gunung batu kekuatan kita, Dia Allah pintu bagi kita, Dia Allah terang bagi hidup kita. Mari berseru kepada Dia, Yesus, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Kianarah bayasya kanarah badarah babarah, tolong umat-Mu, pulihkan umat-Mu ya Tuhan. Balut luka umat-Mu pagi ini, kohanarabayasya kohanarabayasi, kohanarabayasya kohanarababababaradababayasi, kohanarabadadababababaradababababaradababayasi. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang bukan cuma dalam satu tahun ini engkau mengalami masalah, tapi hidupmu mungkin udah mengalami pergumulan bertahun-tahun, itu bisa di atas 10 tahun, itu waktu yang sangat lama. Saya mau katakan, bagi Tuhan satu hari itu 1000 tahun, 1000 tahun jadi satu hari. Jadi bagi Tuhan waktu itu menjadi berbeda dengan waktu manusia. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terpatok dengan waktu-waktu dunia ini. Hari ini kembalilah berharap, kembalilah berseru kepada Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam doamu. Ada banyak orang sudah keluar daripada komitmennya. Disiplin berdoa. Aku minta pagi ini kembali. Kembali. Dan berserulah dengan sebuah kesungguhan hati. Jangan setengah-setengah. Jangan punya doa yang lemah. Doa yang lemah tidak ada kuasa. Doa yang lemah tidak akan ada yang namanya kemuliaan Tuhan. Doa yang kuat. Doa yang berseru-seru. Doa yang dari hati yang paling dalam. Kita menjerit kepada Tuhan. Doa yang respon hati yang benar, doa yang penuh dengan keyakinan, itu doa yang bisa menjamah surga. Mari, jangan punya doa yang lemah. Kuatkan doa-doa kita. Kuatkan setiap lutut yang sudah hari ini mungkin mulai goyah. Dan biarkan pagi ini, naikkan seruan doa kita pagi ini. Angkat tangan kita. Mari berseru-seru pada Tuhan. Mari berseru-seru pada Tuhan. Mari berseru-seru pada Tuhan. Apa yang jadi pergumulanmu, saya kan gak semua tahu. Tapi Anda tahu semua pergumulanmu. Yang hari ini engkau sedang bergumul buat anakkah, buat istrimu kah, buat suamimu kah, buat pekerjaanmu kah, buat pelayananmu kah. Ada orang-orang yang sulit, engkau mungkin hari ini sedang mengalami kesulitan dalam sakit, dalam hidup mereka. Di titik mungkin dalam kondisi maut ingin datang menekan mereka. Mari berseru, panggil Tuhan yang memiliki kehidupan itu. Panggil Tuhan. Berseru panggil namanya. Panggil nama Tuhan pagi ini. Yesus. 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 Seperti Yabes berseru. Kami berseru pagi ini. Berkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Perluas daerah kekuasaan kami. Perluas daerah teritori kami. Dan biarkan ya Tuhan. Tangan-Mu menyertai kami. Biar kesakitan dan setiap malapetaka tidak akan datang dalam hidup kami. Perlindungan-Mu ada buat kami ya Tuhan. Inamaya syakana berseru seperti Bartimius berkata. Buka mata kami ya Tuhan. Kalau ada kebutan rohani bahkan buka apapun yang menjadi hari ini. Kegelapan hidup kami. Buka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kau sembuhkan Bartimius. Kau akan sembuhkan kami yang sakit hari ini. Secara fisik juga. Kau akan memberikan, bahkan mengangkat dari kemiskinan. Jadi kemakmuran terjadi. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Terjadi kelepasan. Di dalam nama Yesus. Di dalam ada orang yang terikat dengan semua masalah di hidup mereka. Bukan semua pornografi, dengan semua dosa. Aku berkata, lepas ya Tuhan, kami berseru-seru. Lepaskan kami ya Tuhan. Lepaskan kami, Engkau penebus kami bukan? Engkau penebus kami, Engkau penebus kami, Engkau penebus kami, Engkau penebus kami,
Engkau penebus kami, Engkau penebus kami, tebus kami sekali lagi dari jurang maut, dari jurang dosa, dari semua keterpurukan kami. Tebus kami, selamatkan kami, pulihkan kami ya Bapa. Dinarahabaya syakahanarabo. Lord, kami berseru Lord, Jesus, 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 anak Daud, Jesus. Manarahabaya syakahanarababarabaya si. Kinarababarabababarabaya si. Kalau di sini ada para pelayan Tuhan, CGL mungkin Anda pemimpin sebuah pelayanan, berseru kepada Tuhan yuk, minta tuayan, minta sebuah terobosan di ministry kita pagi ini. Saya percaya kalau hadirat Tuhan ada, Roh Allah ada di dalam kegerakan kita, kita gak akan pernah jadi stagnasi. Tuhan akan tambahkan bilangan jiwa-jiwa di dalamnya. Bukan cuma banyak, tapi di sana akan ada banyak orang-orang yang mengalami kehidupan, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Mereka sakit disembuhkan, mereka terikat dilepaskan. Apa yang menjadi kendala hidup mereka diubahkan bahkan. Mari angkat tangan kita berseru kepada setiap ministry pelayanan kita. Angkat tangan kita berseru, Yesus anak Daud, perluas daerah pelayanan kami hari ini. Jadikan kami dampak ya Tuhan. CG-CG bahkan semua ministry kami menyerahkan padamu. Kami berseru-seru ya Tuhan, lawat-lawat, pulihkan jamaah, beri terobosan, terobosan tuayan jiwa-jiwa datang ya Tuhan. Datang, pulihkan segala sesuatu, pulihkan yang stagnasi ya Tuhan. Buat terobosan, angkat setiap sumbah. Honahamaya syakahanarabaya. Honahamaya seru dalam berbahasa roh. Silakan lakukan berbagai hal. Honahamaya syakahanarabaya. Biarkan semua suara kami menarik perhatian Tuhan, menarik surga untuk bertindak buat kami, untuk melakukan perkara-perkara besar yang gak pernah kami pahami sebelumnya. Engkau menyediakan pagi ini. Dengarkan apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, apa yang gak pernah timbul di hati kita, apa yang gak pernah kita dengar sebelumnya, dia Tuhan mau sediakan pada kita. Itu hal yang tidak pernah kita pahami. Setiap hal yang tersembunyi, yang tidak kita pahami, misteri-misteri, Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kejutan-kejutan pada setiap kita di dalam musim ini. Kita minta sebelum bulan ini berakhir. Saya ingat Pastor Philip berkata, hujan awal di bulan April ini. Dan aku berdoa Tuhan, biar hujan awal dan akhir itu dicurahkan di bulan ini, biar kami mengalami terobosan-terobosan besar di bulan akhir bulan ini. Kami minta sepakat di dalam nama Yesus. Karena apa? Kami punya Allah penerobos yang berjalan di depan kami, Allah Immanuel. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Bapa. Di Allah Immanuel yang menyertai kita, kalau dia berjalan di depan kita, dia akan membuat terobosan-terobosan dalam hidup kita, dan kita akan hanya mengikuti jalan-jalannya, dan disitulah langkah terobosan terjadi. Terima itu di dalam nama Yesus, biar Allah damai sejahtera Allah yang menyertaimu, itu akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Hidupmu kan disebut orang-orang yang berjalan makin lama makin kuat dan tidak pernah jadi lelah dan lemah. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kemenangan yang diberikan buat kami. Yang percaya katakan amin. God bless you, sampai ketemu Sabtu depan di doa pagi. Tuhan berkati.